Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Saya Yohani Hutomo. Uh, lagu yang barusan saya mainkan di piano itu uh, baru tercipta ini, jadi nggak ada sebelumnya. Jadi jauhlah dari copyright. <laughs> uh, Oke, okay. uh, uh, di video saya kali ini saya mau bicara lagi tentang musik, tapi lebih spesifik tentang piano makanya saya buat video ini uh, sebenarnya udah ada saya buat di video sebelumnya di sini uh, tentang musik tapi secara umum bukan piano Nah sekarang kenapa tapi ini bukan tutorial Bagaimana cara memainkan piano bukan saya hanya memberikan atau share pengalaman yang pernah saya alami dulu waktu mulai belajar musik ya belajar piano. Saya dari dulu hanya belajar piano aja, tidak ada alat musik lain yang saya pelajari, hanya piano. Nah, cuman dari piano ini saya berangkat ke keyboard, dan sekarang saya bisa main keyboard. Paling tinggal mempelajari kalau keyboard tipe ini apa, itu bagaimana tombol-tombolnya itu aja yang ini. Tapi kalau memainkannya saya secara otomatis sudah bisa. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah belajar piano itu tidak mudah. Belajar saya mulai mungkin sekitar 7-8 tahun saya mulai belajar mengenal piano Itu pun karena saya melihat kakak saya yang paling tua Kok enak kali dia belajar piano ya Kayaknya asik gitu buat saya Saya tertarik di, di situ Nah lalu saya, saya mulai les e, Dulu ada satu tempat kursus Sekarang dia e, kalau nggak salah namanya sekarang Sumatera saya lupa namanya sekarang tapi kalau dulu sekolah musik murni di Jalan Mahoni Medan saya nggak tahu convention apa gitu sekarang namanya nah udah lama sekali nah saya sempat di situ les ke, eh, sekitar dua tahun dan saya belum langsung main piano belum saya hanya saya mulainya belajar solfeggio yaitu not balok Bagaimana membaca not balok, bagaimana harga not balok itu seperti apa, not begini seperti apa, sekitar itulah yang dipelajari. Bukan piano, bukan ininya, bukan praktek. Nah, saya mulai praktek setelah saya uh, keluar dari sekolah itu karena saya rasa cukup saya mengetahuinya, jadi tidak dilanjut sampai sampai lang, apa lang, lang, dalam sekali, uh, baru saya oh sempat saya di situ belajar piano. Guru saya orang Chinese udah masih ada atau enggak enggak saya kurang tahu nah itu pun bentar cuma sebulan dua bulan baru saya keluar dan mulai uh, belajar secara private jadi saya uh, guru-gurunya berganti-ganti uh, ada yang Chinese rata-rata guru saya udah pada meninggal hanya satu yang belum itu Miss Intan tabu-bolo masih ada beliau sampai sekarang nah uh, mereka like, lah yang tahu banyak bagaimana perkembangan saya dulu bermain piano nah saya mulai saya uh, umur kelas 3 SMP sudah mengajar saya sudah tidak les lagi saya justru mengajar anak-anak uh, sekolah mingguan anak, anak kecil di uh, di gereja kami tiga dua atau tiga orang aja kalau nggak salah waktu itu nah setelah dan saya juga ada terlibat di pelayanan gereja di usia kelas 3 SMP. Nah, belajar piano itu eh, prosesnya panjang. Tidak 1-2 bulan, tidak. Prosesnya panjang. Tergantung bagaimana dia, si anak menangkapnya. Dan bagaimana dia melatih di rumah. Kalau dikasih pelajaran tapi tidak dilatih di rumah, sama saja nggak berkembang begitu-begitu terus. Nah, di sini yang sering orang tua salah. Nah, orang tua kurang paham bahwa piano itu proses sepanjang. Nah apalagi kalau klasik dia wajib membaca not balok dan bela harus belajar. Nah belajar membaca not balok itu nggak bisa sebulan dua bulan, bisa tiga bulan empat bulan. Nah itu ter ya itu saya bilang tadi tergantung bagaimana si anak mengulanginya di rumah. Nah jadi uh, uh, seperti saya, saya setahun belajar solfejo semua lah itu tentang harga not harga tanda diam semua saya pelajari nah setelah itu baru saya rasa cukup saya udah mengetahuinya banyak baru saya selesai maksudnya saya menyelesaikan diri sebenarnya belum belum nggak ada kadar tamat atau bagaimana nggak ada nah itulah dia jadi tidak tidak gampang tidak gampang itu pun mulai dari belajar not misalnya not seperti ini Not apa namanya? Oh ini do, oh ini re dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah di piano di mana? Nah itu dipelajari. Itulah dia. Seperti memba, me, menuntut anak kecil yang belajar jalan, selangkah dua langkah terus akhirnya bisa berjalan sendiri. Nah itu dia uh, di dalam belajar piano ini. Jadi itu sebabnya piano ini ex, apa mahal? Dalam tanda kutip eksklusif. Tidak, tidak semua orang bisa bisa membaca membaca uh, apa uh, not balok, nggak semua. Dan nggak semua orang bisa main piano. Tapi orang kalau ada keyboard, sebentar aja, sebulan dua bulan bisa udah dipelajari sendiri aja bisa. Hanya mempelajari tombol-tombolnya. Karena cord, uh, apa, keyboard banyak main di chord. Keyboard ada yang bisa pakai tidak pakai not balok, pakai not angka. Jadi itu dia. Kalau piano itu harus uh, apa? Uh, pakai not balok. Nah itu dia. Jadi jadi eh uh, orang tua juga harus paham bagaimana anaknya bisa berkembang tentang hal ini. Bukan hanya oh anakku dileskan piano. Nanti dua bulan lagi aku udah bisa menikmati dia main piano. Salah. Enggak. Piano prosesnya panjang ya. Seperti saya, saya mulai di sekitar 7-8 tahun. Umur 10 tahun saya break satu tahun kenapa karena bosan saya bilang sama mak saya mak berhenti dulu ya capek malas ya udah saya break 10 tahun nah disitulah saya belajar belajar uh, otodidak belajar jazz belajar blues secara otodidak gak ada guru saya hanya dengar lagu mainkan gitu aja itulah dia saya mengenal jazz itu nah setelah satu tahun saya break saya merasa eh les lagi lah yuk saya merasa semangat lagi untuk les. Nah, saya bilang, mak, les lagi ya. Oke. Okay. Dileskan lagi saya secara private. Nah, itulah terus uh, seterusnya sampai uh, sampai saya kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP, ya ada beberapa anggota gereja yang ajari anakku. Ya udah, saya ajari. Akhirnya saya udah mengajar. Jadi kelas 3 SMP saya udah mengajar. Dan disitulah saya sudah berhenti belajar piano. Jadi saya... eh uh, baca sendiri dan menerima murid. Nah itulah jadi eh, tidak tidak gampang ya bermain piano apalagi klasik bermain dengan buku ya itu nggak gampang. Saya sampai sekarang masih bisa baca not balok, padahal udah lama sekali. Saya biasakan diri saya untuk tetap eh, apa baca not balok harus nggak bisa nggak. Jadi kadang-kadang kalau saya main di gereja, saya kadang-kadang lihat not baloknya seperti apa, oh begini. Baru saya variasikan. Jadi tidak langsung saya ini kan. Jadi saya bersyukur saya masih bisa baca not balok sampai sekarang. Itulah dia orang yang bisa baca not balok itu nggak sembarangan. Uh, itu, itu 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 karena belajar not balok itu nggak gampang. Itu dia belajar not balok itu gampang, tapi sekali kita sudah mengetahuinya kita kita bisa move on, kita bisa jalan melangkah. Jadi demikianlah. Ini hanya share pengalaman saya selama saya belajar piano sejak kecil. Ya uh, itulah dia. Semoga bisa menjadi inspirasi atau masukan bagi teman-teman uh, sekalian. Uh, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, uh, jangan paksa anak les piano kalau dia tidak kesitu hatinya. Jangan dipaksakan karena hasilnya nanti justru tidak bagus ya saya udah banyak men, me, me, apa, menjumpai kasus yang seperti ini dipaksakan anaknya hasilnya nggak bagus ya demikian teman-teman sekalian sampai jumpa di video saya selanjutnya uh, ya salam sehat buat kita semua shalom God bless.